Oh yes, masih di tema CPU ya. Jadi ini kipasnya saya balik ya. Jadi tadinya ini kipas ini buat arus buang, tapi ini buat masuk ke dalam ya, supaya nanti ini dingin ya. Jadi buat apa kalau misalnya komponen panas tapi udara di sini disedot di sini sama aja. Karena komponen ini panas butuh pendingin ya. Jadi kipas ini saya modif dibalik aja. Tinggal merubah baut doang ya posisi. Tapi kalau ini sama, ini juga di sini kan udara buang hawa panas, tapi mau saya balik pada bagian arah masuk udaranya ya. Kalau untuk DDR3 itu ada udara masuk dan ada udara keluar. Kalau udara masuk ada bagian dalam sini. Nah, ini udara untuk buat keluar. Tapi kalau untuk sense model tipe DDR2 ini tidak ada untuk udara yang masuk ya, keluar semua. Makanya itu gampang komponen itu overhead. Entah dari power supply, entah dari motherboard. Jadi saya sarankan buat teman-teman tips pengen awet ya kayak gitu. Untuk kipasnya posisinya dibalik, jadi jangan udara yang di sini kesedot keluar, tapi dari luar ke dalam itu yang bagus. Agar di sini ini apa namanya butuh udara sejuk ya. Nah ini sama mau saya rubah juga posisinya, jadi udara yang di luar ini disedot ke dalam. Karena ini kan posisinya di sebelah sini ya. Jadi kalau misalkan ini kan butuh udara juga untuk mendinginkan ini. Nah, udara di sini udah disedot sama si kipas di sini. Jadi nanti malah makin panas. Jadi kalau bisa ini kipas ini ngisi udara dari luar ke dalam. Nanti disedot sama si ini. Ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita tes ya. Kita colokan, kemudian kita pencet tombol power. Nah, jadi di sini tidak ada udara. Yang ada udara di sini. Ya, perhatikan plastik dia gerak. Nah, ini juga nanti. Nah, kalau ini nyedot dia. Dia ke bawah ya. Ini sama. Ini nyedot juga ya. Jadi ngisi ke dalam udaranya. Ini nanti mau saya rakit juga. Pindah posisi supaya ngisi pada bagian udara dalam ya. Dari luar masuk ke dalam. Nah. Jadi si pendingin ini memang butuh udara dingin, tapi kalau misalkan udaranya keluar semua, terus udara dari dalam mau ngambil dari mana? Dari ke sini, lubang sini kejauhan. Jadi bagusnya kipasnya itu masuk. Makanya teknologi yang DDR3 itu seperti itu. Ini yang keluar, itu yang ke dalam gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya. Semoga bermanfaat untuk modifikasi tentang merubah balik untuk kipas ya. Semoga bermanfaat. Karena pada bagian sini udah terlihat agak sedikit melepuh ya. Jadi butuh pendingin kipas. Sekian, terima kasih.